full selamat upgrade ya. Full modif kami sajikan di bawah 100 juta. Tidak ada yang 100, tapi di bawah. Untuk surat-surat berhubungan dengan promo di akhir bulan ini, pasti dari pembeli akan bertanya-tanya, Pak, kalau saya lunasi bulan ini, surat-suratnya apakah bisa selesai? Pasti kan seperti itu. Benar. Karena ya, sebagian calon pembeli itu mintanya bayar lunas, mobil ready, surat ready. Ya. Benar. Tapi saat ini kita lagi proses, ada sekitar 37 unit, itu yang sudah mulai tahap awal sampai tahap ya lebih dari 3/4 sebentar lagi udah kita bisa jadikan plat kuning. Jadi plat hitam. Jadi untuk rekan-rekan pembeli, calon pembeli yang misalnya lunas di bulan ini, akhir bulan mengejar promo, kami pastikan di awal bulan surat-surat sudah ready, Pak Gif. This GPS channel. Halo, selamat sore my gengs, my lur, my genglur, my everything. Jadi sambutannya semakin lengkap lagi. Itu ide dari Om Holland itu. Jadi ditambah-tambahkan seperti itu biar jangkep. Oke. Okay. Spesial di hari ini, momen akhir bulan menyambut gajian kalian, kami suguhkan yang terbaik buat kalian, yang tentunya pasti sangat menguntungkan bagi kalian, karena memang GVS, Holland Cemani, dan Samurai Taksi ya, sayang Samurai Taksi lagi rekreasi ke Madiun. Ya benar ya? Ya? Benar Pak ya? Betul. Ada yang spesial lagi, selain apa ya, kita berbagi keuntungan di diskon dan bonus, spesialnya saya bisa mengundang Suhu legend dari apa ya, Papa legend. Jadi kita mau bertanya-tanya masalah surat-surat, legalitas dan lain-lain, ada pakarnya di sini. Jadi mengundang Pak Mei ini saya butuh waktu 3 tahun geng baru dia mau duduk di sini. Ya benar ya. Betul. Butuh waktu 3 surat tahun. Surat undangan itu melayang udah berapa kali gitu, baru direspon hari ini. Karena hari ini baru ada amplopnya. Oh gitu ya. Nah, ini amplopnya. Karena datang. Jadi kalau nggak ada buah tangan, Pak Mei nggak mau duduk sini katanya gitu. Itu apa ya, sahabat agak kampret sedikit. Oke. Plus jadi, pengek. Selama ini yang membantu GVS dalam hal apa ya, pengurusan surat-surat penghitaman plat, bukan hanya GVS, Samurai Taksi dan Om Holland Cemani pun dibantu oleh Pak Mei. Jasa Pak Mei sangat besar sekali, dan yang pasti tiada tara ya. Tiada tara. Dan yang pasti itu akan sangat-sangat diharapkan oleh semua pembeli pastinya. Jadi pembeli itu pengennya surat cepat selesai, pasti ya Om ya? Ya. Surat cepat selesai, dokumen sah, valid ya. Jadi nomor rangka, nomor mesin tembus dengan BPKB. Betul. Gitu ya. Jadi ketika masuk ke Pegadaian aman gitu ya. Pastinya. Pastinya seperti mana itu. Berkasih. Sekolah lagi. Oke, okay, gengs. Om Holland, ada promo apa di akhir bulan ini? Kalau akhir bulan spesial ini spesial ya. Spesial promonya pokoknya di bawah 100 juta semua. Bawah 100 juta. Kita di bawah 100 juta. Full sama upgrade, deh. Full modif kami sajikan di bawah 100 juta. Tidak ada yang 100, tapi di bawah 100. Untuk harga unit standar diskonnya berapa hari ini? Unit standar diskonnya per hari ini sampai pelunasan akhir bulan besok sebelum jam 1 siang ya, itu dapat diskon 13,5 promo bazar ya, promo bazar. Jadi hari ini sampai pelunasan akhir bulan itu diskonnya 13.500. Yang sebelum-sebelumnya 12,5 kita naikin lagi gitu ya. Yap. Jadi 13.500 itu selama event bazar, selama event bazar ya saya bilang. Saya rasa ini diskon terbesar, benar nggak kira-kira? Betul. Diskon terbesar. Diskon terbesar 13.500. Benar Pak Mei ya? Betul.
Nah, kalau kalian transaksi di Pak Mei itu diskonnya bisa 20 juta ya. Benar. Bisa 20 juta tapi Gen 2 tahun 2010. Gen 2 2010. Punya barang. Punya orang lain maksudnya. Punya. Yang mau kita bahas untuk event akhir bulan itu promonya ada 4 paket. Sebelum saya sebutin paketnya, harga unit standar tahun 2014 berapa umulan? Unit standar belum diskon ya, belum diskon. Kenapa? Sesudah diskon aja. Sesudah diskon. Iya, sesudah diskon. Sesudah diskon ya, promo bazar kali ini diskonnya 13,5. Jadi setelah diskon untuk 2014, kalau hari kemarin ya, hari kemarin masih 76,5, 77,5, sekarang 76,5 ya. Ditambahin 1 juta lagi. Jadi mantap ya. 13,5. Mantap. 2015 berapa Om Farhan? Berapa? 2015 setelah diskon. 2015 setelah diskon 81,5. 81,500. Syarat dan ketentuan berlaku. Syaratnya apa? Syaratnya lunas bulan ini. Harus lunas bulan ini. Wajib ya, lunas. Jadi, di bulan ini. Pilih unit, saya tunggu teleponnya. Woi. Mantap. Jadi kalian bisa video call Om Holan, Om Farhan, Mbak Adel. Mbak Adel lagi kemana ya? Kuliah. Oh kuliah ya. Jadi lagi mengejar impian kuliah dia. Terus Om Fajar? Om Fajar kebetulan ini rekreasi. Komedi ya? Sebenarnya bukan rekreasi, mungkin dia lagi tanding ya kan, pesilat ya. Oh, oh gitu ya? Iya. Lagi tanding. Lagi tanding ya. Ada acara atlet ya. Oh. Adu perut. Aduh. Oke. Om Fajar, moga-moga menang lah ya. Nanti kalau menang, pialanya jual, kita makan-makan bareng di sini ya. Oke. Terus Pak Mei, kira-kira untuk surat-surat ada yang mau disampaikan Pak? Iya bos. Unit 2015 ini, kebanyakan kan masih apa ya, transisi dari kuning ke hitam ya, benar ya? Untuk teman-teman GVS, Holan Cemani, Samurai Taksi dan sebagainya ya. Untuk surat-surat berhubungan dengan promo di akhir bulan ini, pasti dari pembeli akan bertanya-tanya, Pak, kalau saya lunasi bulan ini, surat-suratnya apakah bisa selesai? Pasti kan seperti itu. Benar. Karena ya, sebagian calon pembeli itu mintanya bayar lunas, mobil ready, surat ready. Ya. Benar. Tapi saat ini kita lagi proses, ada sekitar 37 unit, itu yang sudah mulai tahap awal sampai tahap ya lebih dari 3/4. Sebentar lagi udah kita bisa jadikan plat kuning. Jadi plat hitam. Jadi untuk rekan-rekan pembeli, calon pembeli yang misalnya lunas di bulan ini, akhir bulan mengejar promo, kami pastikan di awal bulan surat-surat sudah ready Pak Gif. Wih, mantap. Keren. Jadi tidak perlu khawatir bagi kalian yang mau transaksi unit 2015 ataupun 2014, itu surat-surat sudah ready. Jadi kalian tinggal gas aja, ngapelin ceweknya boleh, atau datang ke calon mertua sudah pakai mobil baru. Gitu ya Pak Mei ya. Betul. Oke. Oke. Puncaknya promonya paket dari kami ya, dari GVS, Holan Cemani, terus juga dari Samurai Taksi. Kalau Pame apa? Sumari Taksi. Saya Legend Taksi. Oh, Legend Taksi. Temannya Sultan Taksi. Tapi Pame ini sering review armada yang gede-gede, sesuai badannya gede. Jadi reviewnya bus di belakang. Benar ya? Betul. Nah, monggo jadi, kalau dari teman-teman yang lain berminat ke bus, bisa nanti langsung kontak-kontak. Jadi nomor Pame akan saya cantumin di deskripsi, gengs. Kalau kalian mau cari yang ukuran big size, nah inilah, hubungi Pak Mei. High S ada ya. Medium ada. Medium ada. Terus yang bis besar, 44 seat ada. 44 seat ada. Alphard ada. Alphard Mercy, bisa. Camry, dan lain-lain. Mau tanya ke saya boleh, pasti saya bantu. Saya bantu arahkan ke Pak Mei, maksud saya. Siap. Jadi untuk saat ini GVS hanya fokus di penjualan Vios. Tapi jangan kayak kemarin ya. Kemarin saya dapat ini Pak Mei.
request atau pesanan Vios yang solar. Pami punya nggak? Vios solar ada, tapi giginya mundur semua, gimana? Terus ada lagi yang kedua, Vios gigi mundur semua. Vios solar, Gen 5 ya? Mintanya punya nggak? Vios Gen 5 solar. Ya nggak sih, nggak ada. Ya dia minta hanya, Pak, Vios Gen 5 ada nggak? Seperti itu. Next 2025 mungkin. 2025 ya. Kita baru bikin pengajuan ke Toyotanya. Ya. Oke, mantap lah. Ada 4 paket yang akan kami tawarkan buat kalian, yang tentunya sangat menguntungkan buat kalian. Boleh di apa ya? Biasanya pembeli kan melakukan perbandingan dulu. Ini boleh dibandingkan. Dan kalau ada yang lebih murah dari ini, hebat saya rasa. 4 paket ya, 4 paket. 4 paket. Jadi yang pertama paket low budget. Itu paketnya 86 juta. Paket low budget. Paket low budget ya, paket 86 juta ya. 86 juta saya bacakan upgrade-nya. Fog lamp Pro G, lampu multicolor, emblem set, velg ring 16, ductile, kaca film full, power window, central lock, remote alarm, karpet karet. Karpet karetnya ada mereknya nggak, Pak? Ada ya? Oh, nggak ada ya? Ada Bluebird. Double din. Jadi setelah karpet karet, ada double din, mirroring ya, kamera parkir, lampu kolong, dan talang air. Nah, ini nanti akan tercantum. Semua yang saya sebutin akan saya cantumin di deskripsi, supaya kalian nggak lupa. Di slide juga, di slide. Di slide juga. Oke, saya tayangkan. Dan contoh unit upgrade-nya pasti tayang. Itu paket low budget ya, 86 juta unit tahun 2014. Kalau kalian mau unit 2015, boleh. Nah, paket yang kedua, upgrade ke tipe G. Jadi upgrade tipe G. Ke tipe G untuk mobil keluarga ya. Siap. Tipe G, untuk guys. Mobil keluarga hanya 94 juta. Upgrade-nya headlamp Vios tipe G, kayak punya saya, cuman punya saya sudah saya cat ya. Jadi orinya tipe G headlamp-nya ya. Velgnya OM Yaris. Ring berapa, Pak Kif? Ring 16. OM Yaris ya, bawaan Yaris. Ring 16. Terus fog lamp, emblem set, grill chrome atau chrome set ya. Jadi grill garnish belakang sama handle chrome ya, chrome set ya. Terus kalau kalian mau dikasih hitam atapnya, saya tambahkan stiker hitam. Kalau mau, kalau enggak apa-apa. Sirip hue, spion retract, power window, central lock, alarm, kaca film full, double din, kamera parkir, karpet lantai. Itu dia, paket 94 upgrade ke tipe G. Ada contohnya juga, ini dia.
Yang kedua, ketiga ya, sorry ya. Ketiga, Sporting. Upgrade ke tipe G dulu. Tipe G dulu. Sama-sama tipe G, cuman yang ini lebih detail ya dari yang tadi. Harganya 98, upgrade-nya headlamp tipe G, bawaan tipe G ya. Fog lamp, terus chrome set, terus velgnya OM Yaris sama spion retract, cover spion yang ada sennya ya pasti itu. Kaca film full, power window, central lock, remote, alarm, double din, kamera parkir, backlit jok, sama backlit steer-nya ya. Karpet dasar, karpet di bawah ini ya, di bawah karpet karet, kita kasih karpet dasar. Warna bisa request. Untuk backlit joknya juga bisa request. Terus cat interior full seperti tipe G, biasanya warna krem ya, kayak unit-unit yang sering saya review. Itu dia terakhir paket sporty ya, paket sporty lah ini. Penekan jadi sporty yang sangar-sangar, yang muda-muda ya, bagi yang muda-muda, bagi ya. Yang tua berjiwa muda boleh ya. Boleh yang tua berjiwa muda ya. Oke, okay. Ini kayak Papa Legend ya, Papa Legend yang tua berjiwa muda. Kalau ini bukan tua berjiwa muda, apa? Tapi tua suka yang muda. Pastilah. maksudnya Vios yang muda-muda. Oh gitu ya. 2014. Oke. Mantap. Oke, geng. Paket sporty hanya 99 juta full upgrade luar dalam apa saja? Yang pertama body kit. Bisa pilih ya, body kitnya apa saja, Om? Bisa RB Sportivo, Yaris. Terus Drive 68, Yarisnya Yaris Hackers ya Pak Ki, bisa ya. Kalau mau di custom, di mix, Yaris bisa. Hackers. Biasanya kita kawin ya dengan Drive 68 biasanya ya. Biasanya kita mix. Okay. Lebih cakep di mix sih. Oke. Okay. Body kit ya, itu tadi pilihannya, ductile atau spoiler, bisa pilih. Velg ring 17. Lampu Pro G custom, jadi Pro G custom ada nggak? Oh, di nanti ya, saya cantumin slide-nya. Ada sen running-nya juga, fog lamp Pro G, lampu DRL, dudukan plat nomor, chrome set, grill, garnish, handle chrome ya, kaca film full, spion retract,
cover spion with sand ya. Pasti itu kalau spion retract kita kasih cover yang ada sandnya di spion. Emblem set TRD Sportivo, sirip hiu, lampu reflektor belakang, running juga lampunya. Terus knalpot double racing, geng. Knalpot double ya, racing ya. Power window, central lock, remote alarm, backlit jok, steer, cover persneling, double din, kamera parkir, lampu kolong, cat interior full tipe G plus, rumah power window-nya saya karbon. Jadi kayak unit saya, rumah power window-nya saya kasih aksen karbon nanti. Itu dia, harganya hanya 99 juta full upgrade luar dalam sporty. Sporty, guys. Berarti jadi benar ya, di bawah 100 juta ya. Di bawah 100 juta semua. Oke. Jadi ada 4 paket. Yang pertama low budget 86 juta. Yang kedua 94 juta. Yang ketiga 98 juta. Yang keempat 99 juta, semuanya di bawah 100. Oke, itu penawaran dari kami yang sudah pasti menguntungkan. Terus ada batasan nggak berapa transaksi? Nggak usah ya. Bebas, yang bebas penting ya. Lunas di bulan ini ya, benar ya. Oke guys, ada pertanyaan dari para penonton ya. Untuk pengerjaannya berapa hari Pak Gif? Untuk tiap paketnya? Tiap paket itu kalau misalnya gini, kalian cepat pelunasan maka pengerjaan kita akan lebih cepat lagi. Cepat gitu pelunasan ya. Pengerjaan lebih cepat lagi. Oke, itu dia. Karena begitu unit lunas, unit standarnya lunas, ya. Pengerjaan upgrade bisa langsung kita start, lembur-lembur sampai malam pun kita kerjakan, gitu kan? Kita jadi prioritas. Oke, itu dia. Itu guys, prioritas utama. Seandainya Pak Kif lah, itu penontonnya itu banyak di belakang ya. Tanya lagi, seandainya lunas langsung. Lunas ya, langsung lunas. Kira-kira kalau sudah lunas itu berapa hari? Per ini ya. Semuanya ya. Jadi paketannya ya. Paket sporty saya minta 10 hari pengerjaan. 10 hari pengerjaan. Paket sporty. Sporty paling paket tas ya. Apa namanya, paket keluarga ya, tipe G ya. Tipe G saya minta waktu satu minggu. G atas low budget G sama dua-duanya ya, dua-duanya satu minggu saya minta. Terus paket low budget 3 hari. Paket low budget 3 hari, tiga kan? Hari sejak pelunasan ya, pastinya sebelum pelunasan pengerjaan upgrade jalan.
tapi ya, untuk ada beberapa pengerjaan yang memang harus kami kerjakan di workshop atau di vendor. Ya, itu. Tentunya jadi tetap jaga kualitas ya Pak Kif ya. Benar. Tetap kita jaga kualitas. Itu makanya, dia. Ya kalau agak, kalaupun molor ya nganu Pak Kif ya, kita konfirmasikan ya. Pasti. Koordinasi ya sama. Dan setiap perkembangan nanti kita videokan. Siap. Oke, mantap. Bagi kalian yang ada di Surabaya atau Sidoarjo atau Gresik, mau pantau unitnya setiap hari datang ke Surabaya, boleh. Ngopi-ngopi di sini. Nah, ngopi-ngopi sambil lihat proses pengerjaan atau perkembangannya sampai di mana sih. Kalian pengen tahu, silakan datang. Kita terbuka ya. Surat-surat aman tadi ya, Pak Mei ya. Oke, terus bonus, Om Holan, kaos ya. Untuk bonus yang ikut paketan kita, pakai 4 paket ya, di bulan ini ya, sampai akhir bulan ini dapat kaos ya, kaos dari 3 channel ya. Wah, mantap, 3 channel gengs. 3 channel gengs. 3 jadi channel jadi 1 kaos, mantap ini. 3 kaos atau 1 kaos ada logonya 3 channel? 1 kaos logonya 3 channel. Mantap. Mantap ya. Ini strategi jadi, pasar ini. Pasar mana ya? Pasar kaget. Oke, jadi apa ya, ada kenang-kenangan bagi kalian. Itu sebenarnya bukan hadiah atau bonus ya, tapi kenang-kenangan supaya kita selalu dikenang gitu ya. Iya, betul. Oke. Ada setiap transaksi kalian ada gift kaos dari kami. Gitu ya. Dari Om Farhan ada gift sepeda gunung. Waduh. Hah? Naik gunung bareng saya aja. Oh, naik gunung, ngetrip bareng Om Farhan. Kalau Molan kaos plus mancing bareng katanya. Boleh kalau mau mancing. Papa Legend ini Pak Mei Wicaksono juga hobinya mancing guys. Ah, cuman cuman beli base dulu ya, beli base dulu. Setuju. Oke, sampai di sini ada tambahan lagi? Ada lagi. Apa itu? Dari apa? Dari paket yang Pak Kif beri yang tadi kan, yang Pak Kif cantumkan. Ini kan dari pengalaman saya kan ya. Biasanya kan customer minta mic gitu, gak cocok sama yang ini, misal retract diganti backlight gitu, bisa ya? Boleh ya? Boleh, silakan okay. Komunikasikan. Apapun ide kalian, apapun kekreatifan kalian, silakan komunikasikan dengan kami. Om Holan, Om Farhan, atau Om Fajar, Mbak Adel, boleh silakan. Jadi kalau misalnya kalian punya ide yang lebih ekstrim lagi, sampaikan aja, gak apa-apa. Dan diskon sudah pasti 16 juta, berapa? 13.500. Itu pasti. Bonus, tambahan-tambahan, bonus aksesoris, jangan khawatir. Itu dia. Ada lagi? Udah. Pak Mei? Cukup. Cukup, Om Holan? Gak cukup ya guys. Yakin, cukup? Cukup, yakin. Oke, sampai di sini. Video ini akan ditayangkan di 3 channel, 4 channel dengan channelnya Big Size, Big Size. Big Boss. Big Boss. Bukan Big Size ya. Big Mom ya. Big Mom. Oke. Big Mom ya. Jadi video ini serentak bakal ditayangkan di 3 stasiun YouTube. Wih, 3 stasiun TV. Oke, itu ya. Ada lagi? Sudah ya. Kita close. Mudah-mudahan penawaran di akhir bulan ini bisa menjadikan inspirasi atau keuntungan yang besar bagi kalian. Dan apapun yang kalian lakukan di hari ini, semoga menghasilkan hasil yang terbaik buat kalian dan keluarga di rumah. Sehat selalu. Ini lagi pergantian cuaca ya. Jaga kesehatan. Saya sendiri lagi drop. Sempet-sempetnya review. Semua itu demi kalian. Untuk kalian semua. Segera mumpung promo sampai akhir bulan ini ya. Oke. Manfaatkan momen bagus ini. Sangat menguntungkan banget buat kalian. Insya Allah ini diskon terbesar selama event basar yang pernah kami lakukan. Oke, itu dia. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Konsumsi nggak ada, nggak ada, nggak ada kok. Terus ya guys.
Biasanya kan ada minum kopi gitu ya. Enggak ada ya. Sponsor ini lagi. Hah?